Apa kabar nih semuanya? Baik. Gue juga baik. Oh iya, lu tau gak sih? Gue habis beli sesuatu nih. Tau gak sesuatunya apa? Coba deh tebak. Beli skincare makanan. Bukan, yang lain? Bukan. Gue beli radio kuno dong, guys. Nih, kemarin gue beli di pasar baru. Terus pas gue beli, dikasih diskon besar-besaran 80%. Lu bayangin aja, radio kuno 80%. Murah banget jadinya. Emang suaranya masih bagus? Masih bagus kok, tadi udah gue cobain. Oh iya guys, besok kayaknya ulangan MTK, kalian udah belajar? Semua. Emang udah pada ngerti? Udah kan kemarin, lu belum pelajarin? Katanya Miss Rizka, kalau nggak ngerti ditanyain aja biar besok ulangannya bagus. Eh, bentar deh. Barang gue ada yang jatuh. Bentar ya, gue pengen ambil dulu. Oke. Mati lampu? Nara, kenapa itu? Kok gelap aja? Sih. Nara? Sinyalnya kali ya? Sinyalnya mungkin. Sinyalnya? Sinyalnya kali ya? Ini agak bersih. Dinara, dia lancar kok, gak ada tanda-tanda. Lagi ya? Sih? Hari ini ya, kalian ingat gak sih wayang yang pernah gue beli setelah pulang sekolah? Oh, gue ingat. Emang kenapa? Masa belakangan ini gue ngerasa ada yang ngikutin gue. Terus banyak hal aneh yang terjadi sama gue. Kenara. Kenara, kok lu liat ke belakang terus sih? Itu Riem, lu gak ngeliat ada bayangan hitam? Nah, dari tadi gue liat, gak ada. Enggak, beneran tadi ada di sini bayangan hitam. Perasaan lu aja kali. Iya, itu cuma mungkin teman halusinasi doang kali. Dengerin gue dulu, jadi... 2 hari setelah kita fit callan, waktu itu gue pengen nyalain radio gue kan. Tapi kalian tahu gak sih? Ternyata yang keluar itu suara lagu aneh. Creepy banget deh pokoknya. Oh ya. Gue temen Daniel dulu. Halo Nil. Halo Dok. WA-nya Kayla on gak? Tadi gue telepon bukan dia yang jawab. Tadi seharusnya lu chat dulu aja, abis itu lu telepon, mungkin orang rumah kali yang angkat. Tadi suara cewek, tapi bukan suara dia, gue kenal suara itu. Setahu gue si Kay sekarang lagi sama nyokapnya berdua di rumah. Suaranya bukan kayak ibu.
Coba lu tanya Arimbi deh. Ya udah gua tutup dulu ya kalau kayak gitu. Oke. Okay. Yuk. Berarti gua nelpon Arimbi dulu deh. Rim? Niel, kenapa? Kayak ada ngomong apa gak sama lu? Misalkan dia hari ini kedatangan sepupu atau apa gitu? Enggak ada kok. Terakhir waktu kita diskusi, lu nyadar gak dia terlalu buru-buru gitu? Terus dia cerita aneh. Dari awal juga udah gak jelas. Dia aja tiba-tiba nyuruh kita kumpul tapi gak bilang kenapa. Nih, ya. Tadi Alan nelpon Kinara. Tapi yang jawab bukan Kinara, itu gimana? Ya kalau gitu, itu suara nyokapnya lah. Gak mungkin, suara ibu-ibu kayak anak muda. Di samping itu, terakhir ketemu dia bilang kalau hari ini dia cuman berdua sama nyokapnya di rumah. Kalau gitu nanti kita tanya aja pas udah masuk sekolah. Kalau gak masuk gimana? Kalau tetap gak angkat gimana juga? Email kek, SMS kek, atau enggak kita langsung ke rumahnya aja. Oh oke. Okay. Oke? Okay? Oke. Halo, Kenara. Saya sudah punya satu, tapi belum cukup. Aku masih punya dua yang lainnya. Kamu bisa ambil mereka. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. It isn't something we found.